Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini saya nak totkan pokok limau dan saya nak kongsi dengan tuan-puan macam mana cara nak tot pokok limau. Okey. Tot ni kita boleh buat dekat pokok jambu, boleh buat dekat pokok mangga, ada lagi beberapa pokok lain lah kita boleh buat. Ha, ataupun tuan-puan cuba je. Dalam hidup ni tak cuba tak tahu kan. Okey. Mula-mula buang dulu macam limau, saya buanglah dia punya apa nama? Buanglah dia punya duri. Kita buang dia punya duri ni. Okay, dah buang. Terus kita ambil pisau. Sebenarnya, kalau seorang pengetut profesional, pembiak pokok yang profesional, dia tak pakai pisau. Pisau ni dia tak pakai. Ini pisau dapur. Dia ada pisau khas dia. Ada pisau khas untuk buat grafting, untuk buat tut. Tapi saya pakai ni lah. Tuan-puan boleh pakai juga pisau stainless steel. Okay. Mula-mula kita buat satu kelaran dekat batang pokok. Batang pokok ambil yang dah tua macam ni. Tidak terlalu muda. Kita buat kelaran. Kita buat kelaran kat sini. Kelaran ni kita buat. Okay, satu dekat atas, satu lagi dekat bawah. Ambil lebih kurang 4 cm lah. Ambil sekurang-kurangnya 4 cm. Ha, jangan ambil lagi pendek. Jangan buat potong 1 cm je. Sebab kalau potong pendek, kita tak takut dia, kita tak nak. Kalau potong pendek, nanti cambium dia akan bercantum semula dan tak keluar lah akar. Maknanya ranting ni, dahan ni akan terus hidup. Okay, lepas buat kelaran, kita buang kulit dia. Kita buang kulit dia. Kalau kita potong sampai kayu, bahagian kayu pun tak apa. Ha, yang penting kita nak buang lapisan. Kalau tuan-puan teliti benda ni. Hijau ni. Ha, ni cambium dia ni. Ni kalau kita potong sikit-sikit je, nanti dia bercantum balik. Dan dia akan ambil, dia akan salurkan makanan ke sini. Dia takkan buat akar. Okay, sebab tu, kita nak potong cambium dia. Okay. Dia buang lagi lidik. Dia punya duri ni. Okay, kalau pokok bersihkan betul-betul eh. Sekejap saya buka phone saya. Okay. Okay, kalau tuan pun tengok. Nampak tak? Kalau saya zoom ni. Kalau tuan pun tengok tadi hijau-hijau ni. Hijau-hijau tu masih lagi lapisan cambium dia. Kita nak buang dia. Tak nak ada sikit pun. Kita nak sampai lapisan putih ni. Lapisan putih ni. Iaitu dia punya kayu. Ha, kita buang betul-betul eh. Sebab kegagalan utama dalam mengetut adalah apabila kita gagal untuk buang cambium dia betul-betul. Nanti cambium dia bersambung, dia tak keluar akar. Itu antara punca kegagalan dalam kita buat mengetut. Aduh, pun jatuh pula. So kita buang. Saya buat ni panas silau. Saya pun tak nampak sangat dia punya cambium ni. Okay, mengetut ni dia elok dibuat pada waktu musim panas. Elok dibuat musim panas. Musim hujan tak berapa elok lah. Sebab nanti air hujan masuk dekat plastik mengetut ni.
pokok limau ni banyak duri. Saya buat ni pun hati-hati, tak nak kena duri. Right. Okay. Ni ada lagi cambium-cambium ni. Tak nampak eh. Kat kamera tak nampak. Jadi kita kikis je. Kita kikis dia betul-betul sampai kita nampak kayu. Ha, kikis. Jangan tak kikis. Kikis ni wajib lah. Kalau tak kikis ni gagal, jangan tanya saya. Kikis, buang betul-betul cambium dia. Kalau kita dah potong kan, kita dah potong macam ni, kita buang eh. Kalau kita tak mengetut, dia akan matilah dahan ni. Sebab fungsi cambium dia ni, fungsi yang benda yang kita buang ni adalah untuk mengalirkan makanan daripada daun, dekat atas ni daun, untuk mengalir masuk ke bawah. Okay, bila kita buang dia, dia tak ada tempat dia nak pergi, dia akan keluarkan akar. Ha, dia tahu dia dah nak mati batang ni. Jadi dia akan keluarkan akar untuk dia terus survive. Bahagian ni tak boleh culas. Bahagian nak buang cambium ni kena buat betul-betul. Kita buang betul-betul. Tak nampak lah pula. Kita buang lapisan kulit je ni. Saya jarang buat mengetut. Jadi saya bukan seorang yang profesional lah. Pisau pun pakai pisau dapur. Kalau seorang yang pro, dia buat benda ni cepat je. Okay, kalau tuan-puan buat dekat pokok mangga kan, pokok-pokok yang bergetah macam pokok mangga, biarkan dulu 3-4 hari kan. Lepas dah potong buang kulit dia, kita biarkan. Selepas 3-4 hari kita kikis balik untuk kita hentikan dia punya getah lah. Ha, kita kikis balik macam ni, baru kita sambung. Tapi sebab ini pokok limau, dia tak ada getah sangat, dia tak ada getah, jadi kita terus buat. Okey. Yang lagi. Okey, lepas tuan-puan dah pastikan tidak ada lagi lapisan cambium yang tertinggal. Meh, saya ambil kamera. Okey, selepas tuan-puan pastikan kan semua dah dibuang, dah dikikis dengan elok. Saya dah kikis dia. Kan. Lepas ni semua dah dikikis, barulah kita pergi ke step yang seterusnya. Ni nak paling baik kita biarkan dulu. Kita biar dia kering. Biarlah. Biar beberapa jam lah. Tapi terus buat pun tak apa. Saya nak terus buat. Okay. Okay. Sekarang kita dah potong, kita dah kikis dia, kita biar dia sekejap dia kering. Lepas tu, kita ambil media. Media ni penting lah. Media ni. Ni media. Media ni daripada, boleh guna kokopit. Kokopit tu sabut kelapa hancur lah. Ni kamera. Ha ni. Boleh guna sabut kelapa hancur, tapi saya guna peat moss lah sebab saya tak ada kokopit sekarang. Pakai peat moss. Peat moss ni saya campur dengan 10% tanah. 10% tanah. Maknanya 9 bahagian peat moss, 1 bahagian tanah. Dan saya, kalau tuan-puan nampak ni, yang kecil-kecil ni, ini sabut kelapa. Saya pergi korek dekat biji buah kelapa. Sabut kelapa saya tambah. Supaya dia jadi fiber yang memegang media ni nanti. Okay. So kita dah ambil media. Kita basahkan dia. Kita basahkan media ni. Dan kita perah dia. Kita perah air dia sampai orang kata tak ada air yang menitik lah. Itu dia punya limit. Okay. Lembapkan media. Basahkan dia dan kita perah sampai air dah tak ada keluar lagi. Okay. Media ni tak cukup lembap. Saya lembapkan sekejap. Okay, saya dah tambah air dekat media ni.
Boleh guna tanah. Guna tanah saya tak pernah pula guna tanah, tapi guna tanah orang dulu pakai tanah lah kan. Tapi kita sekarang ni dah moden, kita dah ada benda-benda ni. Pakai benda ni je, pakai kokopit apa semua ni. Nampak air keluar? Tak nampak kot. Okay. So inilah keadaan media dia yang terbaik. Bila kita perah sampai air dah tak ada keluar. Terlebih pula air. Aduh, terlebih air lah pula. Apa terlebih air boleh perah. Okey. Lepas kita buat media dia, kita ambil plastik. Plastik ni pakai je apa-apa plastik yang elok sinar macam ni. Pakai yang tebal sikit lah. Ha, ni saya ambil je apa ada dekat rumah. Saya potongkan macam ni. Okey. Berapa saiz ni tengoklah. Macam ni. Ni pun terlebih ni. Terlebih nampak? Dia punya kat sini. Terlebih. Saya potong sikit. Okey. Ambil je apa-apa plastik. Ini terlalu besar. Saya kena potong dia sikit. Sini kat sini. Okey. Lepas tu plastik ni kita lipat tiga macam ni lah. Plastik kan kita lipat tiga. Ha, macam ni. Okey. Kita tutupkan dia. Kita tutup plastik ni. Bahagian yang terbuka ni biar di bawah. Biar di bawah. Ha, kita jangan dia letak dekat atas. Nanti dia akan takung air. Jadi kita biar dia dekat bawah macam ni. Okay. Dah macam tu. Kita ambil tali. Kita ambil tali. Kita buat macam ni. Ikat dengan ketat. Ikat dengan ketat. Kita tak nak ada air masuk. Macam ni batang ni melintang. Tak ada masalah. Kalau batang yang menegak, nanti air menadah kan. Jadi ikat tu mesti ketat. Mesti ikat dengan ketat. Okay. Kita dah ikat dekat bawah. Kita balikkan dia macam ni. Kita balikkan dia. Kita ambil tanah. Tanah. Kan. Kita ambil tanah. Lepas tu kita tutupkan tanah ni dengan plastik tadi. Kalau rasa tak cukup, tambahlah lagi. Saya nak tambah lagi sikit. Tambah sikit lagi. Okay. Bahagian tanah ni mesti menutup cambium tadi. Okey. Mesti menutup cambium. Okey. Bahagian tanah ni mesti menutup tempat yang kita kelar tadi. Okay. Jangan tak tutup pula. Maknanya tempat kelaran tu berada di sini. Tengah-tengah gumpalan tanah kita ni. Okey.
Lepas tu kita ikat lah. Kita ambil tali, kita ikat. Ikat dengan ketat, kita tak nak ada air yang masuk. Kalau buat pada musim hujan, kalau buat pada musim hujan, mungkin kita nak soletip ke kan ke ujung ni, ataupun ikat pakai plastik. Ambil plastik lain. Ni saya pakai plastik biasa je, saya potong macam ni. Dia ada plastik khas dia sebenarnya, tapi tak ada rotan akar pun berguna kan. Nampak dia dah potong. Seterusnya kita akan ikat dia untuk kita mampatkan kita punya bungkusan gula-gula ni. Kita ikat dia macam ni. Ni. Tujuan dia supaya kita menyentuhkan media pada kulit yang kita dah potong tadi. Ha, kita nak mampatkan dia. Bungkus lawa-lawa macam dodol pun ada. Okay. Dan kita tak nak dia bergerak-gerak. Kalau dia bergerak-gerak, nanti akar dah tumbuh kan. Kita gerakkan dia, akar tu putus lah. Ha, sebab tu kita ikat dia macam ni. Supaya dia tidak bergerak-gerak. Alah, hai tali ni. Putus nak. Okey, dah siap. Alamak. Saya terlupa. Sepatutnya boleh letak untuk kejayaan yang lebih tinggi, kita letakkan hormon penggalak akar. Hormon penggalak akar ni tadi tu kita ambil je sikit. Kita sapu dekat bahagian yang kita dah potong. Tadi kan kita potong atas dengan bawah. Kita sapu dekat bahagian atas. Nanti dia akan keluar akar. Saya lupa nak letak. Kalau tak letak hormon ni, kalau tak ada kan, boleh letak ni. Gel aloe vera. Gel lidah buaya. Lidah buaya. Ha. Boleh letak gel lidah buaya. Ataupun boleh ambil bawang. Bawang, potong bawang. Ha, gosokkan dia dekat situ. Itu antara penggalak akar yang natural lah kita boleh dapat. Tapi tak letak penggalak akar pun, kita masih boleh orang kata berharap lah supaya dia hidup. Ha, saya dah tak nak buka lagi dah. Saya akan letak dekat tempat lain. Okay. Saya harap dia akan hidup lah. Macam tu je. Ha, yang penting ikatan kita dah kemas. Kat sini kurang lah. Saya nak tambah tali. Kadang-kadang orang tanya, buat tok ni nak buat lubang tak dekat plastik dia? Tak payah. Lubang kat plastik tak perlu buat, nanti air masuk. Kita biar macam ni je. Kita biar. Dia akan dapat air daripada bawah. Dan dalam masa yang sama, dia sebab ada tanah dekat sini, ada media dekat sini, dia akan keluarkan akar dekat sini lah. Dalam masa 2 minggu, 2 minggu, 3 minggu, kita akan mula nampak akar dekat sini. Kalau letak hormon lagi cepat lah. Lepas 2 bulan, sekitar 2 bulan, kita dah boleh nampak akar dah penuh kan. Bila kita tengok akar tu dah start jadi coklat-coklat kan. Dia daripada kuning warna cerah jadi coklat gelap-gelap sikit. Kita dah boleh ambil. Kita potong kat bahagian bawah ni. Lepas tu, jangan lupa step paling penting. Masa kita nak potong dia, kita dah potong kat sini. Kita kena trim. Potong, potong, potong. Kita kena kurangkan daun. Kadang orang, dia buat tut, dah keluar akar. Dah keluar akar, dia tanam. Dia tanam tapi daun ni yang banyak ni dia tak buang. Bila daun yang banyak ni tak buang, akar tu sikit. Mana cukup nak menampung
keperluan air daripada daun yang banyak ni, ha, maka dia punya tut mati. Jadi untuk elakkan keadaan macam tu, daun ni kita buang sikit. Kita buang sebahagian daunnya. Boleh buang 2/3 macam tu lah. Ha, ni yang panjang-panjang ni kita boleh potong-potong-potong nanti. Okay. Kita akan tunggu hasil dia lagi 2 bulan. Ha. Sementara tunggu hasil tu apa kata tuan-puan pun apa kata? Sementara tunggu hasil tu apa kata kalau tuan-puan pun buat? Nanti kita tengok sama-sama. Boleh buat dekat pokok-pokok yang tuan-puan ada lah. Okay, itu saja. Semoga video ni bermanfaat. Kalau rasa bermanfaat dan suka video ni, tolong like dan share. Dan jangan lupa subscribe channel ilmutani.com. Itu saja. Assalamualaikum.